Ingin ronda bersamamu dan menangkap maling. Ingin terbang. Kalau gua terbang siapa yang nangkap maling? Lagunya nggak enak kalau itu mah. Gua mau nyanyi lagu Himne Ronda. Ronda, sekarang giliran ronda. Rindu aku ingin ronda. Meski lewat nada. Masa ronda lewat nada? Ronda tuh lewat RT 1, RT 2, RT 4. Ronda lewat nada. Nah, yang lain aja lagunya. Ini lagu ciptaan gue sendiri. Ronda, ronda. Ronda, ronda. Janjikan keamanan. Ronda, ronda. Ngek. Ah, payah. Jam segini ronda belum pada datang. Giliran ada ronda aja nggak pada ikut. Giliran ada maling ketangkep aja pada ikut gebukin. Aduh. Tapi gue masih mending teriak-teriak di pos Hansip. Ada yang dengerin. Daripada teriak-teriak di gedung DPR nggak ada yang dengerin. Udah lah, itu emang salah satu. Aduh, Dad. Eh, maling mana takut lu? Aduh, Dad. Gua pengen curhat sama lu, Dad. Aduh, orang curhat malah ditinggal pergi lu. Aduh, Dad. Eh, ngeronda nangkep maling. Aduh, Dad. Ngapain sih lu gatel, gua dipegang lu. Aduh, Den. Kenapa sih lu? Ngomong-ngomong sama lu, Den. Diam lu, tenang, tarik nafas. Keluarin. Tarik nafas. Keluarin. Kenapa lu? Pak RT kejem banget sama gua. Masa gua disuruh ronda? Eh, warga wajar disuruh ronda, kenapa emang? Gimana gua disuruh ronda, gua kan pengantin baru. Aturan di rumah gua dapet yang anget-anget. Apaan yang anget-anget? Bini gua goreng pisang. Lu harusnya jelasin ke Pak RT. Pak RT, saya ini pengantin baru, gak usah ronda. Rondanya pria dulu gitu ngomong. Gua udah bilang sama Pak RT, Pak RT malah jawab. Apa bagus itu? Dong, dalam ronda gunakan semangat pengantin baru. Semangat yang mana? Iya, kalau ada maling anggap bini lo langsung tegrep. Kalau bini gua ditegrep diem, kalau maling ditegrep gua dibacok. Assalamualaikum. Ya dari kompleks sebelah. Kompleks sebelah? Iya. Mau ngapain? Ini saya janjian sama cewek saya di sini. Anak kompleks ini cewek saya. Wow. Malam-malam nyariin cewek kalung lewe ada. Abang. Mama, aduh ngapain sih ronda aja disusun? Bah, ini istri lo. Iya. Buset kayak dunia sama akhirat. Bini gue cakep, gue ganteng. Abang, kenapa sih? Tuh kebuktikan kalau gue hangat. Jangankan pergi lama, ronda 2 jam aja disusul. Duduk dah. Eh, mah, papa mau nanya. Pantes gak papa naik? Aduh, abang. Ini kan pos gambling. Naik-naik apa? Naik apa? Apa? Naik apaan? Ya, naik-naik ke puncak gunung. Kenapa sih mama nyusul-nyusul papa? Papa lagi ronda. Sekarang takut. Jarang deh ngomong sayang. Emang waktu pacaran,
sayang itu diungkapkan dengan kata-kata. Terus? Berhubung udah suami istri, ya sayang itu diungkapkan dengan perbuatan. Emang? Bu, bu. Kalau sayang mah dia nggak usah khawatir, dia emang sayang banget sama ibu. Pengen beliin baju, sayang. Pengen ngasih duit, sayang. Pengen ngasih makanan, sayang. Emang dia pelit. Sini. Ini gerak-geriknya mencurigakan. Mana nggak ada yang gerak-gerik? Ini apa nih? Ini apa nih? Ini saya boleh beli. Beli di mana malam-malam gini? Ini tokonya Begadang. Terus ngapain diumpetin? Ya, takut diminta. Wah, ini nggak beres nih. Wah, ini mat bedu. Raja maling di kampung kita. Wah, ini udah pindah tembak. Bakar. Daripada buat bakar dia, mendingan buat kompor bini gua. Gua tau BBM naik. Gua bawa ke polisi lu. Bang, jangan bang. Saya insap bang. Saya tuh jadi maling bang. Capek. Saya tuh capek bang. Saya insap bang. Kenapa lu jadi maling capek? Bayangin bang, saya ngambil sendal jepit doang. Larinya 42 km. Saya tuh capek. Saya maling ayam, kokok-kokok yang punya datang saya digebukin. Saya tuh capek bang, ampun saya insap deh bang. Ah, gak percaya gua. Sumpah deh. Udah. Gua bawa ke polisi. Saya jangan dibawa bang, saya ikut aja deh. Ya udah lo. Saya insap, ampun bang. Kasih naruduk ya. Duduk sini aja, duduk sini. Bang, ada sopan-sopan ya. Duduk. Lo bener mau insap? Saya insap bang. Nah bagus kalau mau insap. Kebetulan. Enak aja. Aku gimana dong? Kalau mau insap, bagus. Karena selama ini lu yang gue takutin mau ngerampok rumah gue. Ya saya insap. Gue baru jual tanah. Di rumah gue sekarang banyak duit. Istri gue baru beli perhiasan. Besok gue mau pulang kampung karena lu udah insap. Bener bang? Iya. Bang, insapnya bisa ditunda gak bang? Lu mau nyolong? Saya kasih. Kalau maling di sini tuh buat telanjangin. Hey, lu pernah ditelanjangin? Saya udah pernah telanjangin bang. Pernah. Cuma disuruh pakai lagi. Kenapa emang? Dia geli manusia banyak banget. Lu pernah berapa kali telanjangin? 2 kali bang. Yang pertama sih saya nggak apa-apa. Dan yang kedua saya malu banget bang. Sakit itu capek. Saya ditelanjangin. Tapi kagak digebukin bang. Diapain? Dibawa ke arisan ibu-ibu. Ada di situ. Aduh. Gua mau ngomong sama lu. Gila. Entar. Gimana sih lu? Makanya. Astagfirullahaladzim. Gua mau ngomong sama lu. Jangan, entar. Makanya kasih alamatnya ya. Biar gua nyari-nyari tadi. Gua mau ngomong sama lu. Bentar. Sini gua bilangin. Ya. Lu ngapain sih sama dia? Anget banget. Malu sirik aja. Itu kan dia bini gua. Kalau enggak percaya surat nikahnya ada. Lu ngapain sama dia? Emang lu kenal sama dia? Gua lama pacaran, suratnya udah dari dulu, orang dari waktu kecil kita pacaran kok. Maling juga nih. Ya ampun. Mama. Katanya anget. Nyos. Papa mau tanya, benar mama pacaran sama dia? Nyos lagi lo ngomong. Benar mama pacaran sama dia? Iya. Benar. Lebih ganteng. Den, jangan pegangin Den. Sabar. Kecebong marah. Jangan. Maafin. Udah damai aja. Gua sadar, gua juga meskipun hati gua panas, pala gua tetap dingin. Gua enggak marah sama lu atau sama dia. Gua cuma pengen bilang satu sama bini gua. Gitu dong, dimaafin. Bilang apa gitu, lu? Maafin. Mulai malam ini juga kita berdua cerai.